Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Creeper Stone. Dan pas kesempatan kali ini, seperti di judulnya, kita akan coba lihat ini ya, channel YouTuber Minecraft yang sisa ini suka banget cuy, beneran dah. Namanya adalah Rianiayan. Ini dia. Ini dia channelnya. Sisanya suka banget nontonin ya. Ini saya nonton satu video ini barusan. Dan saya lihat di kebanyakan di videonya kata si Saino juga itu banyak banget kayak apa hit-hit gitu ya. Kita akan coba tonton satu persatu. Oke, kita nambah views ya. Nambah views Bang Rian ini, oke. Bahkan di awal videonya pun keren sih ya. Dan kita akan coba untuk membuatnya tapi lebih mudah ya, nggak seribet yang ini. Ini kayaknya susah banget bikin. Jadi kita bikin yang lebih mudah saja buat kalian, biar kalian juga bisa bikin gitu ya. Oke, di sini tuh juga banyak banget nyanyi gitu. Tapi kita akan coba untuk hit-hitnya dulu ya. Yang pertama kalian harus punya ini ya, footage mukil-mukul ya, mukul mob atau mukul apa di Minecraft gitu ya. Mungkin kalian seorang YouTuber atau apa. Dan kita akan coba untuk mukul ini si kambing. Dan kita mukul dia sampai mati dengan perlahan ya. Ini untuk footage doang, nanti kita edit. Oke, itu tadi sekitaran cuma 7 pukulan. Kalau saya hitung 1, 2, 3 gini. Kita langsung aja ke tempat editnya, oke? Bentar, kita coba cari ini apa, sound effect. Wah, bagus, nice. Kita coba cari green screen, oke? Oke. Aku bisa jelaskan. Oke, kita langsung masuk ke alat edit apapun yang kalian punya, mungkin Master, mau Premiere, mau Vegas, ini sama kayak Filmora, karena kita di sini cut-cut sama nambahin efek-efek doang. Jadi mungkin itu semua editing yang tadi saya sebutin bisa semuanya. Jadi kita langsung aja masukin footage-nya di sini, bentar. Oke, sepertinya udah semua. Tapi oh, kita kayaknya perlu ledakan. Oke, kita masukin aja. Oke, kita masukin aja footage yang kita main Minecraft. Oke, jangan dari sini. Pas tadi kita mukul-mukul, kita masukin ke sini gitu ya. Nah, mungkin mulai dari sini atau agak jauhan. Nah, sudah seperti ini, kita potong-potong bagian yang mukul ya, sama kalian tambahi awalnya gitu, pembukaan, oke. Kita potong-potong dulu, kan pasti tahu lah cara motong video, oke. Oke, ini dia, ini adalah footage-footage saya motongin kambing kayaknya ya. Ada 6 sekitar, ada sekitar 6 ini. Kita coba lihat dulu. Nah itu dia, setelah kalian potong, kalian copy semua ini yang pukul-pukul tadi itu ke depan guys. Dan ya, lah setelah itu tiap satu pukulan kalian itu majukan jadi cuma dua frame gitu ya. Jadi pas mukul cuma 2 frame lah, kan dari sini kita akan potong, habis itu kita maju 2 frame, 1, 2, jangan 2 frame lah ya, 3 frame atau 4 frame ya, 4 frame. Dan ya, kalian potong lagi jadi seperti ini, dan lakukan itu kepada semuanya ya, semua ini untuk depan-depan ini juga, ini kalian pas mukul juga ya. Kita langsung saja singkat-singkat aja cuy. Setelah itu nanti akan jadi seperti ini, kita lihat lah, tek-tek-tek dan ya seperti itu. Setelah seperti itu kita akan coba ini nanti sampai berapa combo anaknya. 25 mungkin ya. Kita akan coba sampai 25 combo biar nggak begitu panjang-panjang amat ya ini video ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 7 kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, sorry. Jadi kita ini, kita tarik dulu, kita gabungan ke sini dan kita copy. Jadi ini ada 3, kita 30 aja lah ya. 30 apa? 30 pukulan, 30 hit gitu ya kalau di itu. Tapi kalau 60 kok banyak banget dah si Bang Rian Liayan itu. Nah, ada 6, jadi kita 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti ini. Dan nanti kita akan coba cek dulu ya. Dan habis ini kita akan coba kasih sound effect dan yang lain-lain dah ya, untuk pendukung ya. Kita akan coba lihat bentar. Ya, akan jadi seperti ini. Duh, ngelag-ngelag cuy ya. Ya nanti aja lah kalian lihat di akhir video hasilnya. Dan setelah seperti ini kita bikin teks guys ya. Teks hit 1 sampai hit ke yang terakhir. Dan yang terakhir nanti kita tutup dengan ledakan pastinya. Kita akan coba tulis dulu, kita ke title, terus kita bikin terserah lah ya.
bikin kayak teks gitu. Kita bikin ini di sini. Untuk yang 5 ini, untuk yang 6 ini, 6 yang awal itu kan panjangnya beda-beda. Jadi kita bikin teksnya sesuai panjang dari apa klipnya tersebut dari ya. Dan yang lainnya kita tinggal samain aja sampai ke 30 ya. Kita tinggal ganti nomornya doang itu. Wow. Lumayan susah tapi kita harus bersabar emang untuk bikin seperti ini ya. Kita tulis saja hit 1 sampai hit 60 di setiap ininya. Jadi setiap barisnya itu sampai 30 dan ini kenapa Filmora saya coy. Hit 1. Oke, mungkin kita ganti ininya ke apa gitu ya. Ada teks Minecraft kan. Kita coba lihat dulu karena di sana di channelnya Ria Riaian itu pakai ini ya teks Minecraft cuy. Saya belum apa belum ngimpor ke sini coba. Kita akan coba pakai ini aja. Lah, kita pakai juga ini. Ya, mirip-mirip lah ya. Kita taruh sini dan kita akan coba kasih warna merah dan belakangnya putih gitu aja lah ya. Kita bikin sesimpel mungkin gitu. Ya mungkin akan jadi seperti ini ada apa warna merah dan apa shadow putih gitu ya. Kalau bikin master pasti mudah ya. Kalian sudah tahu sendiri kalau sering pakai dan kita akan coba kasih di setiap ininya, setiap klipnya ya sampai ke 30, oke. Lanjut saja kita ya, di skip aja, oke. Oke, ini dia hitnya ini sampai cuma 34 guys ya kalau kalau kalian hitung dengan nyata. Tapi kalau di bagian terakhir kita kasih 60, kalian pasti percaya kalau itu ada hit 60 ya, 60 hit maksud saya. Jadi kita akan coba ya. Ini tinggal kasih sound apa? Sound background sound ini ada. Kalau kalian mau apa silahkan komen aja nanti, kalau banyak yang mau sih saya bikinin ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe banget cuy. Ya beneran dah ya, beneran. Di sini saya ada fake sound di sini ya. Kita akan coba potong-potong seperti ini hingga menjadi kayak tinju di dak 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 gitu ya, biar lebih dramatik lagi gitu ya. Dan terakhir nanti saya akan kasih explosion dan apa 60 hit. Oke, kita akan langsung saja edit nih fake soundnya. Oke, ini adalah hasil akhirnya dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Oke. Kita akan coba untuk mukul ini si kambing.